Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. It's me RDDD. Di video kali ini kita akan melihat gaji dari Alif Irfan versus Alisa Desik per bulan. Nah, untuk kalian yang penasaran kira-kira berapa sih gaji mereka selama 1 bulannya dari YouTube, tonton video ini hingga selesai. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ke social media yang kalian punya. Okay guys, happy watching and enjoy. Nah, teman-teman semuanya, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita buka menu Chrome. Kita klik Chrome ya, Google Chrome. Lalu kita cari di pencarian. Kita klik Social Blade. Nah, ini ada socialblade.com, kita klik masuk. Alright, kita tunggu sampai loadingnya berjalan. Nah, begini tampilannya teman-teman semuanya. Sebelumnya itu aku sudah pernah membuat konten mengenai gaji Alisa Desik dan gaji Alif Irfan dari YouTube per bulan. Cuman waktu itu gak aku versusin karena aku melihat gaji mereka secara personal. Kayak Alif Irfan aja, Alisa Desik aja. Nah, jadi seperti inilah tampilannya. Nanti kita akan klik pencarian di paling atas ini. Kita klik di enter your YouTube username. Pertama kita akan lihat dari Alif Irfan terlebih dahulu. Kita klik Alif Irfan, lalu selesai, lalu kita cari searching, kita masuk. Oke, kita tunggu sampai loadingnya berjalan. Nah, ini teman-teman semuanya, ini kita pilih yang paling atas, karena yang paling atas ini yang banyak subscribernya dan jumlah viewersnya. Kita klik search channel. Si loading, kita tunggu loadingnya. Alright, inilah tampilannya teman-teman semuanya dari YouTube Alif Irfan. Nah, ini sama kan sama seperti yang di YouTube aslinya. Kita lihat ini sampulnya, bannernya, dan yang ini profil Alif Irfan di YouTube-nya. Di sini di menu atas ini ada tengok, kita lihat ada jumlah upload video. Alif Irfan mengupload video sebanyak 300 lebih. Terus ada jumlah viewers, jumlah subscriber. Jumlah subscribernya 2.500.000 ya kalau nggak salah, 2,53 M, serta video viewsnya di atas 550 juta dan countrynya Malaysia. Dan di sini teman-teman semuanya, grade dari channel YouTube Alif Irfan tuh sudah B+, total grade-nya itu sudah B+. Dan ini sangat bagus banget karena dia baru bergabung menjadi kreator dari Agustus 2016. Nah, kita lihat nih, total grade-nya itu B+. Dan di Malaysia, Alif Irfan ini menempati posisi ke-8 country rank Malaysia. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi channel YouTube Alif Irfan ini sudah sangat bagus dengan video-videonya yang pick up line, school, terus kayak video-video lainnya, memang benar to entertain the reader gitu kan. Di sini Alif Irfan tuh bisa mendapatkan 90.000 subscriber per bulan. Karena kita lihat di sini dia bisa mendapatkan 90.000 subscriber for the last 30 days. Dan jeng, inilah teman-teman semuanya penghasilan Alif Irfan selama sebulan, yaitu 6,2K sampai 98,8K US dollar estimate monthly earnings. Jadi seminimal-minimalnya itu, sekecil-kecilnya gaji Alif Irfan dari YouTube tuh 6,2K US dollar, dan sebesar-besarnya itu 98,8K US dollar dalam per bulan. Tapi teman-teman semuanya, biasanya gaji YouTube dari seorang creator itu lebih dari yang diminimalkan. Biasanya enggak 6,2K, tapi karena ini mungkin sekecil-kecil 6,2K US dollar, dibuatlah 6,2K sampai 98,8K US dollar. Tapi biasanya setiap creator tuh lebih gajinya dari yang diminimalkan. Dan ini teman-teman semuanya, estimate yearly earnings, ini penghasilan per tahun dari Alif Irfan, 74,1K US dollar sampai 1,2 M US dollar. Wow, so fantastic banget kan teman-teman semuanya. 74,1K US dollar sampai 1,2 M US dollar. Ini sudah benar-benar luar biasa banget. Penghasilannya lebih dari cukup teman-teman semuanya. Seperti yang kita lihat juga, Abang Alif Irfan ini pengkoleksi mobil-mobil sport. Dan ini di bawahnya ada tampilan analytics-nya. Perharinya itu Alif Irfan tuh bisa dapat
300 US dollar. Wow, itu seminimalnya, dan bisa juga dia sampai ke ribuan US dollar. It's amazing. Sekarang kita akan coba cari ke Alisa Dezek. Di sini kita enter YouTube username, kita pilih atau kita klik Alisa Dezek. Kita akan coba lihat Alisa Dezek terlebih dahulu, baru nanti kita bandingin. Loading, kita tunggu loadingnya ya teman-teman semua, gak apa-apa kan. Nah, kita pilih yang paling atas ini, Alisa Dezek, karena di sini yang subscribernya banyak dan viewersnya pun banyak. Kita pilih select channel. Kita tunggu loading. Nah, ini beginilah tampilannya teman-teman semuanya dari channel YouTube Alisa Dezek. Di sini juga ditunjukin tentang di atas ini ada informasi umum mengenai Alisa Dezek, yaitu dia upload video sudah sebanyak 452, terus subscribernya udah 2,32 million dan video viewsnya sudah di atas 223 juta serta countrynya Malaysia, dan dia menjadi content creator sejak 2012 ya, November 2012, dan total grade-nya di sini sudah amin. Better than Alif Irfan ternyata teman-teman semuanya. Alif Irfan tadi total grade-nya itu B+, sementara Alisa Dezek sudah amin. Wow. Dan country rank, Alisa Dezek ini menempati peringkat ke-11 di Malaysia. Tapi masih jauh lebih baik Alif Irfan, dia menempati peringkat ke-8. Dan di sini teman-teman semua yang bikin kita tercengang, Alisa Dezek itu bisa mendapatkan 550k subscriber for the last 30 days. Artinya dia selama sebulan bisa capai 550k subscriber. Itu wow, it's amazing, fantastic teman-teman semuanya. Maybe karena inilah peningkatan jumlah subscribernya lah, channel Alisa Dezek mendapat rank yang tinggi. Dan jeng jeng jeng, inilah teman-teman semuanya pendapatan estimate monthly earnings dari Alisa Dezek, yaitu 9,7k US dollar sampai 155,5k US dollar. Dan ternyata ini lebih banyak dari Alif Irfan teman-teman semuanya. Kalau Alif Irfan tadi 6,2k US dollar sampai 98 ya kalau nggak salah US dollar, 98, berapa k US dollar gitu kan. Wow, ternyata Alisa Dezek jauh lebih banyak penghasilannya. Ya ini bisa aja didukung karena upload video Alisa Dezek kan jauh lebih banyak, 450-an video, sementara Alif Irfan baru 300-an video. Wow, untuk YouTuber kanak-kanak ini udah lebih dari cukup teman-temannya pendapatan sebulannya. Nanti akan kita lihat pendapat kita, kita lihat di penghasilan Alisa Dezek dan Alif Irfan ini dari rupiah dan dari Malaysia, dari rupiah dan dari ringgit Malaysia. Sekarang kita lihat penghasilan Alisa Dezek per tahunnya berapa. Kalau sebulannya aja sudah segini, setahunnya itu berapa sih gaji dari Alisa Dezek nih? Kita lihat ke bawahnya. Di bawahnya biasanya ada, memang di bawahnya sih, bukan biasanya lagi. Di bawahnya kita lihat estimate yearly earnings dari Alisa Dezek, yaitu 116,6k sampai 1,2 million US dollar. Oh my god. Oh my god. This is so much money teman-teman semuanya. Ini uang yang sangat banyak per tahunnya kalau didapat segini. Berapa ini kira-kira kalau dirupiahkan dan diringgitkan? Mari kita lihat. Kita hitung di rupiah dan di ringgit, berapa sih 116,6k sampai 1,9 million US dollar. Seminimalnya itu dia mencapai 116,6k per tahun dan per bulannya 9,7k. Sekarang kita lihat ya, kita buka kalkulator terlebih dahulu. Nah, teman-teman semuanya, kita lihatlah 9.700 kali 15.000 rupiah. Dalam ini rupiah ya. 145.500.000 rupiah. Gaji Alisa Dezek yang 9.700 per bulan. Wow, sekarang kita coba bagikan ke dalam ringgit Malaysia. Kita bagi 3.500 dan hasilnya 41.571.000 ringgit Malaysia. Fantastik, per bulannya dia bisa mencapai ratusan juta, itu udah luar biasa. Dan ribuan ringgit itu sudah, puluhan ribu ringgit itu sudah luar biasa. Sekarang kita lihat penghasilan per tahunnya dari Alisa Dezek nih, 116,6k US dollar. Mari kita akumulasikan berapa banyak uangnya. 116.600 US dollar kali 15.000 rupiah dalam rupiah ini teman-teman semuanya.
1.749.000.000. Oh my god, this is so much money and so fantastic, teman-teman semuanya. Sekarang kita bagi ke ringgit 3.500 dan hasilnya 499.714 ringgit Malaysia. Wow, hampir 500.000 ringgit Malaysia per tahun, teman-teman semuanya. This is so fantastic. Oh my god, inilah penghasilan dari Alisa Dezek, channelnya yang luar biasa, teman-temannya. Teman-teman semua, keji yang luar biasa. Sekarang kita coba lihat kembali Alif Irfan, karena kita akan akumulasikan ke dalam rupiah dan ke dalam ringgit Malaysia. Ya pasti jauh lebih banyak Alisa Dezek kan, karena dari nilainya aja sudah kelihatan bahwa Alisa Dezek itu per bulannya bisa capai 9.700 US dollar atau 9,7K US dollar. Dan Alif Irfan tadi kita lihat hanya 6,2K US dollar. Tapi gak apa-apa, kita akan lihat kembali. Nah, ini penghasilan per bulan dan per tahun Alif Irfan. Per bulannya 6,2K US dollar. Mari kita akumulasikan berapa rupiah dan berapa ringgit. 6.200 kali 15.000 rupiah, 93 juta rupiah per bulannya. Hampir 100 juta rupiah. Sekarang kita bagi 3.500 dalam ringgit. Wow, per bulannya Alif Irfan mencapai 26.000 ringgit. Sekarang kita akan lihat penghasilan Alif Irfan per tahunnya. 74.100 ringgit. 74.100 kali 15.000 rupiah, hasilnya 1.111.500.000 rupiah. Sekarang kita bagi 3.500 dalam ringgit Malaysia dan hasilnya 317.571.000 ringgit. Wow, this is so fantastic. Ya makanya Abang Alif Irfan bisa punya banyak mobil sport, maybe karena penghasilan per tahunnya itu miliaran, teman-teman semuanya. It's so amazing. Inilah channel-channel yang luar biasa dari Malaysia, yaitu channel dari Alif Irfan dan Alisa Dezek. Mereka YouTuber sukses Malaysia, satu YouTuber kanak-kanak dan satu YouTuber dewasa yang amazing. Jadi maybe hanya sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment dan share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa stay tune terus, teman-teman semuanya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.